السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا Man Yahdihillahu Fala Mudillalah Wa Man Yudlil Fala Hadialah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la lah Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma kaum muslimin wal muslimat para pecinta ilmu syar'i semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala pada malam ini kajian kita membahas satu tema yaitu ulama pewaris nabi berdasarkan informasi dari hadis nabi yang sahih hadis riwayat al-hakim dan ahmad dari abu umamah bahwa nabi itu berjumlah 124.000 dan rasul 315. Sedangkan informasi yang lain berdasarkan hadis riwayat Ibnu Hibban hadis nomor 9 dari Abu Zar Al Ghifari nabi berjumlah 124.000 rasul 313. Kita tahu bahwa yang pertama, nabi itu nabi Adam. Rasul pertama, Nuh, alaihissalam. Dari sekian banyak nabi dan rasul itu, yang kita pahami, yang kita ketahui, namanya tercantum di Al-Qur'an hanya berjumlah dua lima orang. Namanya yang tercantum di Quran, kisahnya. Allah kisahkan di Quran 25. Dari 25 itu Allah pilih lima nabi lima rasul yang bergelar ulul azmi. Siapa dia? Nabi Nuh. Terus Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari lima ini yang bergelar ulul azmi Allah pilih lagi dua nabi, dua rasul sebagai uswatun hasanah. Contoh tauladan umat sedunia, public figur kita, uswah kita dalam bermacam masalah. Siapa dia? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim lihat nanti di surat Al-Mumtahana ayat yang keempat dan Nabi Muhammad surat 33 Al-Ahzab ayat 21. Dari dua Nabi dan Rasul ini Terpilih lagi satu Sebagai Sayyidul Ambiya wal Mursalin Penghulu Nabi penghulu rasul bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita meyakini Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir tapi dia sebagai komandannya nabi, pemimpinnya rasul manusia yang teratas dibandingkan manusia lainnya manusia sealam semesta yang paling mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong camkan Pak. Manusia yang paling mulia itu yang Allah puji kepribadiannya. Wa inna kalaala khuluqin azim. Di surah apa itu? Di surah apa? Al-Qalam ayat berapa? Alhamdulillah, masya Allah. Surat Al Qalam, surat keberapa? Surat keberapa? Al Qalam? Surah Surat keberapa? 68. Ayat yang keempat. Wa inna la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, Hai Muhammad, betul-betul berbudi pekerti yang mulia. Satu-satunya manusia Pak yang langsung Allah puji kepribadiannya, akhlaknya Nabi Muhammad Muhammad. Namun demikian. Orang yang paling mulia di mata Allah ini ketika Allah utus ke bumi menjadi nabi, menjadi rasul ditolak Pak oleh umat. Diingkari kerasulannya oleh tokoh Quraisy pemuka-pemuka masyarakat Arab, termasuk pihak keluarga, paman kandung pun menolak. Nabi diutus orang paling mulia dikatakan penyihir, pendusta oleh umat, oleh toko masyarakat, oleh keluarga, oleh pamannya. Nabi sedih. Akhirnya Quran turun menjelaskan hal ini. Turunlah surat yang ke-10. Surat apa itu? Ayy, Alhamdulillah. Surat Yunus, anak kecil, Pak. Surat Yunus yang ke-10, ayat yang kedua. <tuh> A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Akana nasi Masya Allah Allahu Akbar Begini yang kita dambakan Menjadi pimpinan umat masa depan Ya Yang hafal Quran Yang mengerti Quran Mengerti tata negara Kalau begini yang terangkat ke atas nanti Negara menjadi Baldatun Toibatun Warabun Ghafur insya Allah Ketika Nabi diutus Ditolak oleh orang Quraisy, Akhirnya ayat tadi turun Surat yang ke-10 Surat Yunus Ayat yang ke-2 ke Pantaskah manusia menjadi heran Bahawa kami Memberi wahyu kepada seorang laki-laki Di antara mereka Berilah peringatan kepada mereka itu Dan gembirakanlah orang-orang beriman Bahawa mereka punya kedudukan yang tinggi Di mata Allah Tabaraka wa ta'ala Orang-orang kafir berkata Orang ini Muhammad ini adalah Lasahirum mubin Seorang penyihir Muhammad ini hanya penyihir. Diingkari kenabiannya, kerasulannya. Nabi sedih. Ketika Nabi sedih itu Allah hibur beliau dengan cara menurunkan ayat yang lain. Surat yang ke-16. Surat apa? Surat 16 An-Nahl ayat yang ke-43 sampai ayat 44. Surah An-Nahl Bisa dibaca? An-Nahl 16 Ayat yang ke-43 sampai 44 Wa ma arsalna min qablika illa rijalan Nuhi ilayhim Fas'alu Masya Allah Wa ma arsalna Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim Fas'alu ahla zikri in kuntum la Dan kami tidak mengutus sebelum engkau hai Muhammad Melainkan Seorang laki-laki Yang beri wahyu kepada mereka Bahawa bertanyalah kepada Bahwa bertanyalah kepada orang yang punya pengetahuan Kalau kamu tak mengetahuinya Allah mengatakan begini Hai Muhammad Sebelum engkau sebenarnya sudah banyak Nabi Sudah banyak Rasul sebelummu Menyampaikan yang hak kepada umat Yang hak disampaikan kepada umat Sudah banyak Sudah 124 ribu Sebelummu kurang satu sudah 312 Rasul sebelummu diutus untuk umat. Ternyata mereka semuanya ditantang oleh umat. Coba bayangkan Pak. Hai Muhammad jangan sedihlah engkau. Kenapa? Sudah banyak Nabi, sudah banyak Rasul sebelummu ditentang oleh umat. Bukan hanya kamu saja ditentang, semua ditentang. Dianggap penyihir, Bohong oleh umat, jangan sedihlah engkau. Akhirnya Nabi mulai terhibur sedikit. Oh, ternyata bukan hanya aku ditolak. Ternyata nabi-nabi rasul-rasul sebelum beliau ditolak oleh umat. Padahal nabi rasul bertugas untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan kebenaran, tapi ditentang. Penentang pertamanya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh umat terutama pihak keluarga. Untuk itu Allah katakan, Fas alu inkuntum la lamun. Kalau kamu tidak tahu tentang masalah apa saja, terutama masalah dinullah, tanyalah kepada orang yang ahli di bidangnya. Siapa itu? Di zaman itu Nabi Rasul itulah yang ahli. Masalah agama, tanyalah ke mereka. Mereka ahli di bidang itu. Kalau kita hidup di zaman itu, zaman kenabian, enggak tahu masalah agama ke siapa kita bertanya? Ke para nabi dan rasul itu. Tapi zaman ini nabi sudah tiada, rasul enggak ada lagi. Kita bertanya ke siapa? Ulama. Makanya ulama itu pewaris nabi. Zaman ini kita nggak tahu masalah Bertanyalah ke ulama Siapa ulama itu? Nabi menyebut ulama itu dua macam Yang pertama Al-ulama warasatul ambia. Ada ulama pewaris Nabi Ada Tapi ada pula ulama yang lain Wailun li ummati min ulama isu' Celakalah umatku, kata Nabi, kalau di depan mereka hadir ulama-ulama yang jahat. Berarti, ulama itu ada dua, Pak. Ada ulama pewaris Nabi, ada ulama yang jahat, yang wajib diikuti. Siapa ulama yang mana? Yang pewaris Nabi, bukan yang jahat. Sampai kiamat akan ada ulama jahat. Yakinlah, yakinlah. Dan yang kita ikuti adalah ulama pewaris Nabi Siapa ulama pewaris Nabi itu? Allah jelaskan di Al-Quran Surat yang ke-35 Surat apa namanya? Surat 35? Fatir Ayat yang ke-28 Di tengah-tengah ayatnya إنما يخشى الله، Lanjutkan. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. بس هذه أول آيات ومن الناس والدواب. والانعام مختلف الوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ما شاء الله. Ayatnya panjang, di tengah-tengah ayat Allah katakan Innama min ulama Siapa ulama itu yang pertama? Yang pertama, ulama itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Takutnya kepada Allah melebihi takutnya kepada makhluk Bersangatan takutnya kepada Allah dan tidak takut kepada makhluk. Berlebihan cintanya kepada Allah dibandingkan cintanya kepada makhluk. Kalau begitu, dalam menyampaikan dakwah itu dia hadapi tantangan rintangan seperti apapun, sehingga mengorbankan jiwa raganya untuk menyampaikan yang hak itu. Kenapa dia enggak takut ke siapapun kecuali hanya sama Allah tabaraka wa taala. Ini yang pertama. Di ulama pewaris nabi itu mereka takut kepada Allah. Takut perintahnya terabaikan. Takut larangannya dikerjakan. Takut mendapatkan murka Allah. Takut mendapatkan azab Allah. Takut tidak dimasukkan ke surga oleh Allah tabaraka wa taala sehingga ulama itu bersikap memotivasi diri untuk selalu mengerjakan segala hal-hal yang Allah ridoi dan selalu menyingkirkan kepribadiannya dari hal-hal yang Allah murkai. Ini yang pertama. Ulama Pewaris Nabi itu takut kepada Allah berlebihan dibandingkan takut kepada makhluk. Itu yang pertama, yang kedua, dia alim, dia paham, dia mengerti, dia berilmu. Jadi, ulama pewaris Nabi itu, di samping takut kepada Allah, dia mengerti ilmu keagamaan, dia paham dalil mengerti Al-Qur'an, mengerti As-Sunnah, bagus tauhidnya, mantap ilmu sejarahnya, mengerti ilmu hadisnya, tahu ilmu fikihnya, segala ilmu-ilmu keislaman dia mengerti, dia paham. Sehingga ketika umat bertanya, dia jawab dengan Al-Qur'an dan Sunnah itu. Itu ulama, pewaris Nabi. Dengan ilmu yang mereka miliki Mereka amalkan ilmunya itu Diamalkannya Dia tidak mau seperti ulama lilin Ulama lilin Orang terang Orang yang petunjuk Dia terbakar nah, Dia itu mengamalkan ilmunya dan dia menyampaikan ilmunya kepada umat semata-mata karena Allah tabaraka wa taala. Itulah ulama. Siapakah ulama-ulama itu? Oh banyak, ya. Mulai dari sahabat, terus kepada tabiin, tabiak tabiin, bahkan sampai kepada imam madhab itu ulama pewaris nabi semua itu. Abu Hanifa, imam Malik, imam ash-Shafi'i, imam Ahmad bin. bin Hambal mereka itu ulama semuanya ulama ulama pewaris nabi semuanya karena mereka semuanya mendasarkan akidahnya peribadatannya akhlaknya muamalahnya kepada Allah dan Rasul kepada Al-Qur'an dan Sunnah untuk itu dalam sikap keseharian dia selalu mendasarkan akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya kepada Al-Quran dan Sunnah itu. Itulah dia ulama pewaris Nabi. Dan dia menyampaikan apa yang tertera dalam Quran dan Sunnah tersebut. Tentu siap dengan resiko segala-galanya. Itu ulama. Dan kita wajib mengikuti mereka-mereka itu. Kalau dulu bertanya ke nabi dan rasul dan sekarang bertanya kepada para ulama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kita sekarang sedang berada di penghujung bulan apa? Bulan Zulhijjah. Berarti kita sadar Zulhijjah itu Salah satu bulan haram Ada empat bulan haram Yang Allah nyatakan di Quran Tercantum pada surat Yang ke sembilan Ayat tiga puluh enam Surat sembilan Surat apa namanya? At-taubah Ayat tiga enam متى إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كما يقاتلونكم كافه واعلموا ان الله مع المتقين Inna iddata syuhur inda Allah Isna asyara fi kitabillah Allah memiliki Menciptakan 12 bulan Di sisi Allah ada 12 bulan Mulai Muharram Sampai Zulhijjah Minha Arba'atun hurum Dari 12 itu ada empat bulan Allah pilih sebagai bulan haram. Apa artinya? Pertama bulan yang dihormati, kedua bulan yang dimuliakan, ketiga bulan yang disucikan, empat bulan yang dilipat gandakan nilai ibadah kita kalau beramal padanya. Ya kelima bulan yang dilipat gandakan siksaan kalau kita bikin dosa padanya. Ini makna bulan haram. Mana dia? Zulqaedah, Zulhijjah, Muharram dan ha? Empat bulan haram. Zulqaedah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ini empat bulan haram Dan sekarang kita masih berada di penghujung bulan Zulhijjah Kita ketahui amal-amal yang Nabi perintah mengerjakannya Khusus bulan Zulhijjah Pertama haji Haji Yang kedua berkorban Ketiga puasa sunnah Di hadis sahih satu sampai sepuluh Ya, 1 sampai 9 full Yang 10 hanya pagi saja Sampai sholat id Dari 10 itu yang tertinggi Yang ditegaskan betul Tanggal 9 Puasa apa namanya? Puasa Arofah Puasa Arofah tanggal 9 Ditegaskan betul Kemudian Selesai bulan haji Zulhijjah Nanti kita akan masuk ke bulan Muharram Begitu Muharram masuk nanti bermacam-macam fatwa muncul, ketahuilah nanti. Bermacam-macam amal orang yang dikerjakan. Mulai amal berdasarkan dalil sampai amal tanpa dalil. Mulai amal yang berlandaskan tauhid sampai amal yang berbau syirik. Ada di bulan Muharram. Kalau Nabi mencontohkan mana amalnya Amal yang menonjol di bulan Muharram itu yang Nabi kerjakan puasa Puasa apa namanya? Puasa? Puasa Ashura Ashura, Ashara Ashara menjadi Ashura Hari yang ke-10 Kenapa Nabi puasa? Nabi mengingat kemenangan Nabi Musa alaihissalam. salam Nabi Musa menang, musuhnya ditenggelamkan, dimusnahkan oleh Allah. Nabi puasa, puasa asyura. Begitu Nabi puasa, ternyata orang Yahudi pun juga puasa. Puasa. Ya Rasulullah, apa yang bisa membedakan kita sama Yahudi? Kata sahabat. Kata Nabi, kalau tahun depan aku masih hidup, aku puasa tanggal sembilannya. Puasa apa namanya? Tasua. Berarti disunahkan puasa kepada kita tanggal 9 dan 10 Muharram. Tasua 9, Ashura 10. Tapi akhir-akhir ini muncul pula semacam apakah pendapat saya enggak tahu, apakah fatwa kita enggak tahu. Yang penting di masyarakat sudah beredar semacam pemahaman bahawa Sepuluh Muharram itu dijadikan sebagai lebaran. Anak yatim bertanya kepada para ulama, pasti berbeda jawabannya. Apakah betul dijadikan sepuluh Muharram itu sebagai hari rayanya? Anak yatim betul tidak? untuk menjawab betul tidaknya kembalikan ke sumber hukum segala sesuatu itu berdasarkan dalil yang kita pahami yang nabi sabdakan it yang nabi sampaikan ke umat baik untuk yatim ataupun tidak idul fitri dan idul adha kenapa kok muncul hari raya ini huh? Di mana sumbernya? Di mana sumbernya? Bertanya ke ulama pasti berbeda jawaban. Yang setahu saya, kalau bertanya ke ulama pewaris Nabi, dia mengatakan tidak ada sumber hukum baik di Quran atau Sunnah menjadikan 10 Muharram sebagai hari Lebaran yatim. Untuk menyantuni yatim diperintahkan tiap saat, kapan saja Bahkan dikatakan yatim miskin surah apa itu surah al maun surah -Ma keberapa kan sudah hafal semua al maun surah keberapa 100 tujuh, tadi lagi mutar pak, ya lagi mutar komputer itu, <guluh> lagi mutar oh, langsung keluar dia langsung, Hah? lagi loading tadi pak, lagi loading itu, berarti sudah mungkin hafalannya, udah bagus tuh, udah mungkin ya, udah betul-betul hafal betul, nggak mikir-mikir lagi, ya? Biddin, yatim, ala miskin apa? apa artinya tahukah kamu siapa pendusta-pendusta agama itu pendusta agama artinya mengaku beragama tetapi nol dalam pengamalan siapa mereka kalau mereka menghardik yatim, mengabaikan miskin, tidak peduli kepada dua kelompok ini, baik yatim ataupun orang miskin. Kalau begitu, kita diperintah oleh Allah untuk menyantuni mereka tiap saat. Sandangnya, pangannya, papannya, pendidikannya semuanya tiap saat. Kalau bisa tiap hari dia berlebaran. Dia senyum, dia ketawa, dia senang ya dia terayomi bukan hanya sekali setahun ya jadi yang setahu kita Nabi tidak pernah menjadikan hal demikian kalaupun ada tentu sumbernya berbeda dengan yang Nabi sampaikan ulama pewaris Nabi tidak akan mengatakan bahwa hal-hal yang tanpa ilmu diyakini kebenarannya buka nanti surat 16 surat 17 surat apa Surah 17 surah apa? Al-Isra Al, -Isra. Al -Isra, ayat yang ke-36. Ayo. Surah 17 Al-Isra 36. Wala taqfu. Ayo. Wala taqfu ma laysa lak bihi ilm. السمع والبصر والفؤاد كل أولئك أولئك كان عنه مسؤولا ما شاء الله kamu jangan ikuti jangan amalkan sesuatu yang kamu tak tahu ilmunya tidak jelas sumber hukumnya Jangan amalkan suatu amalan yang tanpa tahu dalilnya, karena pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu diminta pertanggung jawaban. Jadi, kalau kita mau meyakini sesuatu, minta dalilnya dulu, mau beramal, mana sumber hukumnya dulu. Ya, nah untuk itu, ulama pewaris nabi hanya menyampaikan apa yang Allah sampaikan apa yang Nabi sampaikan rujukannya Al-Quran dan Sunnah amalannya berdasarkan Al-Quran dan dan Sunnah untuk itu pada malam ini mari kita sama-sama mengevaluasi akidah kita ibadah kita akhlak kita muamalah kita yang sudah jelas dalilnya pertahankan lanjutkan tapi kalau bermasalah dengan dalil, bertentang sama dalil, kita tinggalkan dengan ikhlas karena Allah dan berpindah ke amalan yang jelas-jelas Allah dan Rasul contohkan. Dengan demikian, kita menjadi hamba yang betul-betul mendapatkan keridoan Allah Ta'ala. Ta Kalaupun berbeda pendapat itu hal yang wajar. Dan jangan berantem karena perbedaan. Boleh jadi kita benar orang betul. Boleh jadi pak. Mentang-mentang berbeda, langsung saya benar, dia salah, belum tentu juga. Boleh jadi, kita benar, dia betul. Makanya kalau ada beda pendapat, jangan langsung mengklaim. Ini benar, itu salah, belum tentu. Caranya gimana? Fa'intana za'tum fi syai'id Farudu ilallah wa rasuli Surat apa itu? surah apa? An-Nisa Surat keberapa? Surat keempat Ayat berapa? Alhamdulillah Bacakan Ya bacakan Ya ayyuhalladzi ya Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون Nubillahi wal akhir, zanikah wa Alhamdulillah. Bapak, Ibu, udah kenal belum? Udah kenal belum dengan dia? Siapa namanya? Ahmad. Ahmad. Yang satu lagi siapa namanya? Kamil. Fa? Kamil. Kamil, Ahmad dan Kamil. Ya, Ahmad orang terpuji, Kamil orang sempurna. Kelas berapa? Ahmad kelas berapa? Kelas empat. Sama keduanya? Iya. Kelas empat ya? Masya Allah. Ya, apabila di antara kamu beda pendapat tentang sesuatu, jangan berantem dulu. Ya, tetapi duduklah musyawarah. Musyawarahlah dulu. Ya, beda pendapat musyawarah. Nanti kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan Sunnah dalilnya. Mana pendapat yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, itulah yang kita pakai. Itu, Pak. Ya. Dengan demikian, kita tahu nanti mana yang hak, mana yang batil. Seandainya dua pendapat yang ini ada dalilnya, yang itu pun punya dalil, berarti keduanya kedua kebenaran berarti Rasul mencontohkan dua hal yang berbeda tapi berbeda caranya tidak masalah banyak itu terjadi sering ini nggak mesti berbeda satu benar satu salah belum tentu boleh jadi benar keduanya kedua boleh jadi pak makanya kalau ada beda pendapat jangan segera memutuskan perkara ini benar itu salah tapi sebelumnya duduk diskusi musyawarah boleh jadi yang ini punya pendapat dalilnya ini berpendapat dalilnya Makanya kalau kita bertanya, bertanyalah ke ahlinya. Fas alu ahla kuntum la ta'lamun. Sehingga mereka menjawabnya dengan dalil. Ya. Ulama pewaris Nabi insyaallah mampu menyelesaikan masalah umat. Umat berantem bisa damai. Sebaliknya kalau ulama yang jahat kata Nabi, umat damai bisa berantem ya, umat yang akrab bisa bercerai. Kalau bertanya ke ulama yang sub kata Nabi, kenapa? Karena dia menjawab masalah dengan akalnya, dengan kepentingannya, ya, dengan duniawinya. Tapi kalau pewaris Nabi tidak dengan Al Quran dan Sunnah. Wa bihabillillah Surah apa? Surah apa? Ayat berapa? Bisa bacakan? Wa'tasimu bihabalillahi jami'an wa la tafarraqu wa zhkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'a أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها Kadzalika yumayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun Wa'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu. Ini ayatnya. Ya. Pertengahan ayatnya Wa'tasimu Bihablillah wala Berpegang teguhlah kamu Kembalilah kamu Kepada agama Allah Agama Allah Dinul Islam Yang sumbernya Al-Quran dan Sunnah Ya Ulama pewaris Nabi Mendasarkan semuanya Kepada Al-Quran dan Sunnah tersebut Untuk itu Akrablah dengan ulama Bertemanlah dengan ulama, jangan benci ulama. Allah muliakan nabi, Allah pun memuliakan ulama. Siapa memusuhi nabi, bermusuhan dengan Allah. Siapa musuhi ulama, Allah pun jadi musuhnya. Negara akan hancur, tercabik-cabik, terpecah-pecah kalau ulamanya disingkirkan, ulamanya dimusuhi. Berkah dicabut, azab pun tiba. Kalau Indonesia mau menjadi negara baldatun, toibatun, walaupun gofur, negara yang Allah berkahi, maka muliakan ulamanya. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Apa kata Nabi?" manis khofa bi ahlihi khosiro ma'isatan barang siapa yang mengabaikan keluarga mengabaikan keluarganya rugi keluarga manis khofa bil ulama khosiro din mengabaikan ulamanya rugi agamanya ah, untuk itu jangan abaikan ulama supaya kita tidak rugi dalam beragama karena waktu sudah masuk kita pending dulu nanti habis isa insya Allah kita lanjutkan sahabat Yamima peduli dan memahami